Oh, dia bagi brush sekali. Brush sekali tau. Tengok, tengok sikit, tengok sikit. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali ke Syai Channel. Jadi, hari ini benda yang paling jarang dan paling aku tak pernah buat sekali, iaitu barang yang aku dapat sponsorship ataupun review daripada Pro Bike Cleaner. Okay, Pro Bike Cleaner, terima kasih banyak-banyak sebab dia dia nak tolong aku punya YouTube, dia nak support aku punya YouTube, dia bagi aku buat konten. So konten dia apa? Konten dia adalah bagi kat aku Pro Bike Cleaner ni untuk aku guna. So aku sangat-sangat berterima kasih banyak-banyak kepada Pro Bike Cleaner kerana sponsor ataupun bagi aku review barang ni. Okay, so mesti yang berpelik, takkanlah review pegang guna tangan review saja. Okay, mestilah ada motor kan. Okay, motor tu aku tidak nak buat review benda tu hari ni. Tapi kabarnya tadi hujan. Okay, so hujan adalah rahmat. So aku kena reda, aku buat esok aku punya test barang ni. Okay, so dia mencuci something yang berminyak. Dia untuk hilangkan minyak dan dia adalah alkali. Okay, dia bagi hilang minyak. So ini aku nak review ataupun ASMR bercakap. Okay, selalunya aku ASMR tak bercakap, kali ini aku bercakap. Okay, so kita buka ke mana ni? Buka yang cara yang selamat. Okay, terima kasih juga sponsorship Pro Bike Cleaner kerana sponsor aku punya video ataupun bagi aku review item dia. Wow, packaging dia cantik. Nice. Okay, wow. So dia ada juga ada Instagram, hampa boleh follow dia punya Instagram. Hampa kalau hampa nak, hampa boleh PM aku pun boleh dekat Instagram, dan hampa boleh PM Mr. Pro Cleaner dekat Facebook, dekat Instagram dan dekat YouTube. Okay, so ni dia. Tak ni. Okay, next. Packaging dia sangat unik. Aku tak pernah lagi beli barang packaging yang macam ni. Mesti dia sangat orang yang fokus ataupun detail, orang yang packaging benda ni. Okay, so Mr. Pro, nak buka apa kau rasa sayang? Okay, spray. Okay, spray dia mesti dia ada kelebihan ni. Kenapa aku dapat spray ni? Kan, takkan saja-saja hampa boleh beli dekat Shopee pun ada. Okay, dekat Shopee, dekat dia punya dealer, dekat Instagram, dekat, kalau hampa lepas membeli, hampa nak tengok cara-cara nak guna dia, boleh tengok kat YouTube juga dia ada buat, ataupun tunggu esok aku buat. Okay, so kita akan buka. Okay, macam buka ni, takut aku nak buka. Video dah 4 minit dah. Kita buka secara perlahan. Okay, macam tu. So, kita baca dulu. Tujuh. Weh, serius lah. Banyaknya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berbelas-belas. Sampai ke 20. 20 apa-apa aku tak tahu. Aku tak kira ambil habis. Banyak sangat. Terima kasih banyak-banyak Pro Bike Cleaner ni sebab bagi aku banyak stiker. Okay, so kalau hampa nak stiker ni, hampa boleh komen kat bawah nak. Okay, so untuk bagi kat hampa stiker banyak-banyak ni, buat kalau hampa nak, hampa just komen kat bawah nak, aku bagi macam tu saja. Okay, so jangan lupa DM aku dan bagi alamat pula lagi aku nak bagi macam mana. Kalau hampa ada area alat start, aku beli COD. Okay, ataupun hampa memek kat rumah aku sudah. Terima kasih banyak Pro Bike Cleaner. Wow, banyak ni stiker. Next, sorry Pro Bike Cleaner, aku terpaksa rushing sikit. Dalam masa lama-lama orang tak boleh tengok. Wow, dah macam detailing dah. Barang detailing ni, mahal ni. Next. Okay, so kita akan belah ke tengah ni.
Buaya kena dekat dia punya. Haa. Tak korak dia. Oh, dia bagi brush sekali. Brush sekali tau. Tengok, tengok, tengok sikit, tengok sikit. Oh, ini dia mak aku U-shape tu. U-shape for rantai, okay? Wow. Nice. U-shape memang bagus. Memang aku nak benda ni. Memang aku duk mencari. Oh, benda bawah ni pertama. Brush juga. Okay. So, nice. Terima kasih banyak-banyak bro cleaner. Aku mahapkan abang lah, abang. Dia abang, dia tua lagi daripada aku. Dan dah ada anak dua dah pun. So, terima kasih banyak abang sebab sponsor ProBag Cleaner ni. Sebab Lego ni first time, so wow. Wow, bukilang, babe. Itu yang aku suka, bukilang. Fuh, fresh. Wow, oh, macam ni. Okay. Next, sebenarnya lah. Oh, 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 oh. Ui, cantiknya. Wow. Ui, serius lah. Ah, benda ni. Oh. DIY pun mahal pun benda ni. Okay. So, ini adalah ProBag Cleaner. Boleh tengok kat sini. Tolong fokus, okay. Kamera aku tolong fokus. Okay, nice. So, ProBag Cleaner. Spray on, wash off. Bagus. Bag cleaner fast action. Betul? Dia ada waktu sebenarnya macam ni soal dia. Aku first tu dah dapat call daripada dia. Dia did first, tapi first dia DM aku dekat IG. Dan dia call aku. Okay. So, dia kata dia nak tolong aku untuk buat aku buat YouTube. Then, dia nak bagi aku review barang dan segalanya. Dan dia rasa dia nak sedekah kat aku. Dia orang syalam. Dan benda ni pun sangat berguna untuk aku. Untuk aku guna sepanjang aku naik motor. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Dan ni adalah first barang yang aku review. Dan orang suruh aku review. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Okay. So easy to use. Biodegradable. Wow. Formulate for chain clearing, easy to use, white base, water base mixture, save money, rich in quality. Good. Okay, so dia ada cerita kat aku, dia kata benda ni lebih mudah kalau macam brand-brand lain. Kena spray. Lepas tu kena tunggu dulu. Lepas tu barulah cuci. So ambil masa. Kalau yang ni cepat. Yang ni apa tau, ni cepat ni. Ampah spray. Terus ampah cuci, berih. Lepas tu ampah bilah dengan ayah. Settle, siap, serius. Dia cerita kat aku. So aku nak try esok. Aku tak sabar nak try esok. So video dah pun 10 minit. Aku nak cakap apa lagi. Aku hanya boleh terima kasih. Dan kalau apa nak stiker ni, apa boleh komen nak kat bawah lagi. Ada banyak ni. Ada berbelas-belas. Okay. So komen nak kat bawah. Jangan kau tak komen nak lah. Buka lagi. Buka ke lah. Tu kau tengok. Aku nak bau dulu. Harap. Oh dia tutup. Dia seal. Okay. So apa-apa pun continue esok. Dan aku tak mahu lama-lama sangat sebab hangpa tak tengok pun. So terima kasih siapa-siapa yang tengok sampai dekat ni dan siapa yang support aku dan siapa yang tolong aku buat video ataupun hangpa subscribe dan hangpa share video ni ke kawan-kawan hangpa. So aku sangat appreciate dan aku sangat berbesar hati berterima kasih banyak-banyak sebab tu aku suka bagi giveaway. Pertama stiker ni kalau hangpa nak aku bagi macam tu je, tak payah. Ya hangpa nak komen apa, tak payah hangpa nak borong duit pun, free je. Okay. So terima kasih ProBag Cleaner sebab sponsorship aku punya video dan suruh aku review barang. Dan esok insyaAllah aku akan try dekat motor aku. So aku buat video next pula untuk esok dekat motor aku dengan brush ni, dengan benda ni. Dan aku akan buat esok, okay. So terima kasih banyak-banyak ProBag Cleaner kepada owner dia. So kalau hangpa nak, hangpa boleh Roger aku ataupun hangpa boleh Roger ProBag Cleaner ni, okay? So, jumpa lagi video seterusnya dan tunggu esok aku buat video benda ni, okay? So, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa share video ni kat kawan-kawan hangpa. So, jumpa lagi video seterusnya, okay? Terima kasih banyak-banyak.